Dia pergi. Sore. Daripada Farsi re tak naik kapal terbang gapo dia lah hingga jalan kaki, jalan kaki. Tengah jalan, jalan sorenya igak dia orang. Orang zaman dulu mudah. Nampak dak sorenya igaknya jual ke demo. Ya Rabbi. Hamba orang okay, pada. Ah tu kata orang zaman dulu nya ropoknya jual kat orang. Akhir sekali nya ju beli dia orang, beli dia orang, akhir sekali sampai di Madinah juga. Jadi apabila lagu tu, marilah seorang sahabat nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni ayah dia orang alim. Orang alim, orang tahu ahli kitab. Maka ayah dia ni mengajar. Kalau kita mengajarlah ramai anak murid. Tetapi di dalam pengajian ayah dia ada beberapa benda ayah dia tak ajar. Dan ayah dia marah kalau mengaji dengan dia jangan belek muka surat ni. Kalau kita lagu tu lah lebih kurang keceknya. Ayah dia kata muka surat 15 sampai muka surat 20 ni jangan baca. Ya kacik kalau kita kat Yamelo ni kacik jangan pergi baca. Muka surat ni tak usah baca. Maka Salman Al-Farisi kata, "Bapa hamba ayah hamba ni. Dia orang debe bukan kata tak boleh nak jawab soalan, kita tak boleh nak jawab soalan. Kau guna jadi lakar lagu tu. Dah dah dah. Bukan. Bapa dia tak ajar dan dia tak ui hamba baca muka surat ni." Maka apabila meninggal ayah dia, dia belek kita ayah dia. Belek kita ayah dia lah. Nah, selama kini hak rahsia. Maka apabila meninggal ayah dia, dia belek, dia buka muka surat tu. Hak ayah dia kata jangan baca muka surat ni. Dia belek, perak tajuk pertama, tanda Nabi akhir zaman. Ah, sudah. Oh, ni ayah hamba tu. Maka dia belek, so-so muka surat, oyak cerita mengenai Nabi Muhammad. So-so-so daripada tanda luar, siapa tanda di tubuh, kau tanda macam-macam tanda. Maka dia kata, oh selama kini ayuh hamba nak susu, oh ni rupanya. Maka dia cek, apa Nabi tu sudah wujud dah. Kerana apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab percaya. Apabila timbul satu bintang, bintang ni timbul dah, geger gepar dah. Orang kata bintang ni timbul dah dan dilihat dah. Dan muncul di kawasan Mekah. Maka geger dah bagi pendeta-pendeta orang-orang alim bangsa Yahudi kamu dia tahu kata Nabi akhir zaman ni muncul. Tetapi pun dia tak puas hati, dia tak seroyak kau orang. Nak suruh orang pakai tak percaya Nabi akhir zaman tak muncul, dia orang tipu. Hak ni masalah juga. Kebenaran tu ada tetapi apabila ada maksud dia, ada kepentingan dia tak royak wak lelak senyap. Neh, tak si beritahu. Kalau dia beritahu baca tajuk ni gak. Berderulah orang pergi cari Nabi Muhammad. Pakak pergi berimeh dengan Nabi Muhammad. Moga jelas dah disebut dalam Taurat, Zabur, kau dia tanda-tanda dah. Maka pak dia jenis tak jujur. Kebenaran tu, kebenaran tu. Sebab tu orang alim tak semestinya betul. Ha. Kita kata ada orang ke. Kau kata demo ni dok minat dok kata kau Ibnu Taimiyah lah dok kata kau demo ni orang alim. Ha. Adakah alim tu semesti betul? Adakah alim tu semestinya benar? Nah, ilmu dia kita tak petika, tetapi hidayah petunjuk. Orang-orang ahli kitab ni zaman pada masa zaman Nabi, orang jahiliyah ni tak reti baca, tak putus kayu lah kita kata. Tetapi popok dia boleh baca kitab. Tapi ada hidayah. Boleh hidayah dia? Tak semestinya. Ah, maka begitulah. Tak usah pelik kalau orang-orang alim pun Allah Taala tak beri hidayah. Nah, ada kata, eh, pas lagu mana orang alim tak boleh hidayah. Dah tu kan nak pilih hidayah lah, ilmu lah. Sebab tu kena minta semacam. Mayat subuh tu pertama sekali kita minta waktu subuh. Minta pula sambil cacah, bukan minta sambil duduk. Bangun cacah minta, sungguh tak sungguh. Allahumma hdina fi man hadai. Ya Allah, tunjuk ke hamba, bimbing hati hamba, kehidupan hamba sebagaimana mu telah bimbing dah orang-orang dulu. Hak betul hamba nak suruh mu bimbing. Hamba tak rasa dengan ilmu hamba dapat membimbing diri hamba. Takut sesak barat hamba berpegang dengan akal hamba, berpegang dengan ilmu hamba. Kalau mu tak bimbing hamba, ya Allah ya Tuhanku, sesak hamba. Nah Tuhan ajar, Nabi Muhammad ajar lagu tu. Maka apabila tahu tu gak dia gi cari selalu Nabi Muhammad. Gi tanya orang ni, tanya orang ni. Kepopok dia, kek duduk jual. Jual rata. Mekah, kau ke Syria, kau. Maka dia tanya orang, duduk besok pergi Mekah. Kenapa kau duduk gini-gini nama? Oh, dia kata ada lah ni. Suhu gege-gepa kata. Kawai tu duduk di Madinah lah ni. Gini-gini-gini-gini apa semua ni. Dia ni ada lah nama Muhammad. Tahu orang kata dia mendakwa jadi Nabi. Ha. Kamu kan cerita. Dia pun dengar lah cerita-cerita tanya orang ni.
Bertemu orang dah lama. Dia pergi sorang daripada Farsi re tak naik kapal terbang gapo dia lah hingga jalan kaki, jalan kaki. Tengah jalan sorangnya igat dia orang. Orang zaman dulu mudah. Nampak dak sorangnya igatnya jual ke demo. Ya Rabbi. Hambo ke pada. Tu kata orang zaman dulu nya ropoknya jual kat orang. Akhir sekali nya ju beli dia orang akhir sekali siapa di Madinah juga. Rezeki dia juga. Biarlah jadi hamba orang pun nya jual di Madinah, orang Yahudi gi beli pula. Belah-belah lagu tu dia pun. Belah-belah kata sedih nya jual dia orang, tapi dia suka sebab dia siapa juga di Madinah. Temu dalam hamba. Maka dengar cerita cuik orang ni belah-belah dia jadi hamba, dia jadi buruh paksa oranglah. Maka dia cuik orang ni tanya siapa dia, Nabi duduk mana. Maka taing waktu free kalau kita taing makan tengah hari kau gapo dia, dia pergi temu Nabi. Nak pergi gapo dia? Nak pergi cek Nabi ni jolo ko dok hok dalam kita ayo hamba dulu. Ni kata. Ja'a sulal Salmanul Farisin ila Rasulillah. Telah datang Salman Al-Farisin satu hari kepada Nabi. Hina qadimal Madinah bima idatin 'alaiha rutab. Ketika mana Sayyid Rasulullah duduk di Madinah dah pada masa tu, maka Salman Al-Farisi pergi cari Nabi. Mari bawa satu bekah makanan yang ada buah rutab. Mari kalau kita mari bawa setala buah rutab. Rutab ini adalah buah tamar muda. Buah tamar sebelum jadi kering, dia lembak dulu dipanggil rutab. Hak ni sedap. Lebih sedap daripada hak kering lagi. Tapi hak sedap lagi, sebelum rutab dipanggil bisi. Bisi ni iaitu hok kerah. Kerah tu hok warna kuning. Lah ni ada jual dah tempat kita. Dulu tanah harak yang jumpa benda lagu ni. Makan tu ke Allah sedak dengan manisnya dengan apa dia. Hok tu paling nombor satu. Great. Bisi hok nombor sedak. Ada orang minat separuh rutak, separuh bisi. Kerah separuh, lembut separuh. Nah. Kalau sini tak tahulah lah ni boleh poso siapa kau dok takut nyobah di COVID tengah-tengah jalan kan. Nama nyobah vaksin juga. Tama apa kena cocok juga. Tak tahulah. Tak tahu nak kena buat gitu dah. Tetapi kalau boleh tengok tak tahulah sini ada jual kodok separuh kerah, separuh lembut. Macam-macam selera orang. Maka hok tu tang sedak tu berbanding dengan hok kering tama. Maka dia bawa dalam satu bekah pergi jumpa dengan Rasulullah. Sebab orang kata tu Muhammad tu. Orang kata dok dakwa jadi nabi-nabi akhir zaman. Dia pergi tak cara dia tak ayat cerita kata dia hamba pernah baca kitab ayuh hamba. Kitab ni kitab perjanjian lama ke apa dia royak dia tu betul dok. Dia tak kecik. Dia pergi senyap-senyap pergi bawa bekah. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman ma haza? Qala sadaqatun alaika wa ala ashabika. Maka dia pun bawa giltak depan Rasulullah. Bekah watama tu letak depan Rasulullah. Hok peliknya Rasulullah kata, ya Salman ma haza? Salman, gapo dia ni? Mula-mula jumpa kenadah nama ambo. Dia tak bisa temu Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah tegur. Salman, gapo dia ni? Sudah. Sebut nama ambo dah kalau kita gak sudah. Kakak ni sudahlah. Tahu dah ambo. Nah. Apabila lagu tu Salman kata, wahai Rasulullah, wah tamani sedekah untuk kamu dan kepada sahih-sahih kamu. Rasulullah dia tak duduk sorang. Duduk keliling lalu sahabat dia. Mari keliling nak apa dia? Nak mari dengar Rasulullah sebut hadis kau apa dia? Mari dengan ngajar semacam. Rasulullah pergi mana mesti ada orang ikut. Tu Rasulullah. Pergi ngaji duduk mana-mana pun mesti ada orang duduk keliling Rasulullah. Siapa dia duduk keliling biasanya? Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni ada sahabat-sahabat jenis tok kerja. Ya duduk mana? Tidur di serambi Masjid Madinah. Masjid Nabi ada serambi alik belakang. Pas kalau ni lo ni, dia mau buat serambi ke. Kalau biasa bilik Nabi tu, tempat makam Nabi tu, belakang makam Nabi dia mau ada buat benda tinggi ni lebih kurang eh. Macam wakah lagu tu, tinggi lagu tu dia panggil dekeh. Dekeh ni hok tu tempat Ashabus Suffah tidur gelepeh. Berapa orang? Tangi ramai ratus orang juga. Patut kerja dia apa? Mengaji dengan Rasulullah. Duduk ikut Rasulullah. Rasulullah menadah. Duduk. Sahabat-sahabat besar tak boleh buat lagu tu. Sebab muka dia kerja. Sayyidina Abu Bakar pagi-pagi tak boleh duduk dengan Rasulullah. Dia buka kedai dia kerja. Sayyidina Umar. Jadi ada kerja masing-masing. Ada orang boleh duduk petang dengan Rasulullah. Ada orang boleh duduk malam. Ada orang tidur bangun dengan Rasulullah lagu tu. Antaranya Abu Hurairah dan ramai lagi sahabat-sahabat. Oh jadi Ashabus Suffah. Kalau kita mudah nak sebut, buka pondok lah.
Rasulullah buka pondok pertama dah. Anak murid tawak hijau gapo ngaji sengaji-ngajinya. Tai berjihad hok ni. Ikut Rasulullah juga, hok berjihad dialah. Patuh hijau tak hijau. Tuai segar, hok segar, sehat. Tu orang kata lo ni orang pondok, eh tawak hijau gapo tuai segar patuh. Duduk kau ngaji, pas tak boleh pitih, pas kaluk kek kepah dok mitok ngorang. Ha nak kata lagu mana? Yo meme wakah diri dia dah untuk ilmu. Abu Hurairah tu siapa tak nikah pakai tak gapo. Tapi dia bersohor siapa sekarang periwayat paling banyak hadis Nabi. Dah dia paling duduk rapat sekali dengan Rasulullah. Hak tu hak siapa kita? Hak dia apa daripada mulut Nabi banyak mana? Hak dia royak kat orang baru. Yo keedah dia benda hak kita kecek ni lebih sedikit daripada hak kita ingat. Neh. Cekak macam ambo, ambo kecek misalnya sejet. Tu yang ilmu ambo. Tak banyak lagi hak dalian ni tak boleh royak lagi. Supo Tuhan juga makhluk dia. Hak ni kau makhluk kuasa Tuhan sekadar ni. Dak, hak tak buat banyak mana lagi. Maka keedah dia hak zahir itu lebih sedikit daripada hak batin. Maka sahabat-sahabat dulu ilmu banyak. Sebab tu ada ilmu siapa sikit ni, abang siapa sikit ni. Maka apabila lagu tu katanya Salman, wahai Rasulullah ni hadiah untukmu dan sahabatmu makan, boleh makanlah. Maka Rasulullah kata, akak, akak bekah ni. Maknanya dia tak si makan. Akak bekah ni, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Katanya Nabi minta maaf lah. Akak bekah ni, wikuk sayang-sayang ambo, ambo tak makan sedekah. Ambo, Rasulullah kata ambo tak makan sedekah. Katanya Salman, ah betul sungguh. Dalam kitab ayah hamba dulu tulis kata Nabi akhir zaman ni dia tak makan sedekah. Ah betul. Hamba nak uji dia ni. Salman Al-Farisi nak uji kata betul kau dak Nabi akhir zaman. Bukan pakat dua orang ni, bukan kata belako ni, bukan cerita ni kata. Nah, apabila lagu tu katanya Rasulullah hak bekas ni, ah boleh bagilah kepada saya-saya hamba, minta maaf hamba tak makan sedekah. Qala fa rafa'aha fa ja'al ghadabi mislihi. Maka Salman Rasulullah pun akak wi kepada sain dia, dia tak makan. Dia tak setuh pengala sebutin. Faja arada bi mislihi fa wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadza ya Salman? Faqala hadiyatul lak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Ubsutu. Summa nazara ila al khatam ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bihi wa kana lil yahudi fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza dirham ala an yaghrisa lahum nakhla fa ya'mala Salmanu fihi hatta tud'im fa gharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar fa hamalati nakhlu min amiha walam tahmil nakhlatun faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadhihi an-nakhlah faqala umar ya rasulullah ana warastuha fanaza'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghrasaha fahamalat min amiha. Nah, maka katanya Salman al-Farisi esok ambo mari pula temu Rasulullah. Dia ni hamba orang lagi masa tu, hamba orang. Maka tadi waktu-waktu rehat tu, dia pergi terkeh cari bekas, beli gapo dia bubuh buah utama, pergi cari Rasulullah pula. Pergi cari tempat tu lah. Maka tak depan Rasulullah, maka Rasulullah kata, ni gapo dia pula ni Salman. Katanya Salman Al-Farisi ni hadiah untukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mari belakang pok kita. Rasulullah tak suruh hakat. Rasulullah kata, mari pok kita jamuh belakang ni, orang ada hadiah kepada kita. Maka Rasulullah petak makan. Sahabat dia pun makan. Tanda yang kedua Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ni dia makan sedekah hadiah. Dia tak makan sedekah. Betul sungguh. Katanya Salman Al-Farisi, apabila dia tengok Rasulullah pah jamah makanlah apa ke mana, maka dia pun tengok. Apabila Rasulullah duduk ramai-ramai, kalau kita agak Rasulullah ni kalau orang nak tengok khatamun nubuwah ni, dia buka kacing dia. Dia buka kacing jadi terbuka besar. Tekok dia jadi orang nampak sebelah kau ni. Tengah dok makan katanya Salman Al-Farisi, maka aku tengok di belakang Rasulullah tengah duduk makan ramai-ramai, ada khatamun nubuwah ni. Tanda kenabian di belakang bahu Rasulullah. Maka aku pun berimeh selalu dolah. Ayuh aku duduk mengajar, rupanya hok ni dia susuk selama kini. Lepak juga ayuh hamba.
Anak murid ramai dah nampak macam tasawuf dah. Anak murid beribu siung tangan dah. Dah lagi nyolipak rupanya. Oh, kakak ni kata. Maka dia pun berimeh. Berimeh dengan Nabi. Nah. Sebab tu kebenaran ni kadang-kadang orang hok tok mengakui tu tahu tapi wak kerah keroklah ni. Nah, tak saya terima juga. Builah Quran, builah hadis, tak saya terima juga pakai wak kerah kerok. Kebenaran. Nah, sebab tu kalau orang nak cari kebenaran, insya-Allah dia jumpa. Tetapi ramalah ni bukan nak cari kebenaran tapi nak cari kemenangan. Berdebat dengan orang, hamba nak benar juga dengan demo. Pas bila masa? Takut kebenaran berada di pihak musuh, tak tahu. Maka kalau kita nak cari kebenaran, insya-Allah jumpa. Nah, lah ni kita dak wi hujah. Amalan-amalan pokok kita ahli sunnah wal jamaah, wak mari Quran, wak mari hadis. Tak percaya paksa dah. Bukan nak cari kebenaran lagu tu. Nak cari benar, ha ikut demo, nak berdebat benar, tak benar demonya. Benar tidak semestinya benar. Nah, benar tak semestinya benar. Kadang-kadang kebenaran itu kalah di waktu ini. Nampak kebatilan itu pula benar. Sepah akhir zaman Nabi sebut lagu tu. Hok baik nampak salah, hok salah nampak baik. Siapa sahabat-sahabat kata ya Rasulullah, lagu mana benda-benda ni boleh berlaku? Cekak orang tak tahu benda tu betul. Sahabat dulu tak boleh nak mikir. Sebab orang dulu kalau hok benda baik memang orang kata baik berlaku. Nabi kata mu tak faham zaman dia. Akhir zaman ni pening berlaku. Hok betul jadi nampak salah. Hok salah jadi nampak betul. Hok nipu jadi nampak betul. Hok jujur pula nampak jadi tolol pula. Jadi lagu tu jadi ni. Jadi akhir zaman Nabi kata mu akan pening. Sehingga ke akhir zaman membuat ke orang-orang baik sorah halimu orang-orang baik. Halim maknanya orang-orang lemah lembut, orang-orang baik hairana. Bengong jadi. Lah ni orang tanya masalah hamba pun sendiri pun bengong. Orang-orang juruh jadi bengong dengan masalah umat. Tak reti nak jawab hamba. So akhir zaman Nabi kata lagu tu. Orang baik tak boleh nak kecek. Kecek pun jadi nampak macam tak betul kadang-kadang. Ha tu. Akhir zaman. Sekarang lagu tu. Orang baik nak komen hamba pun tak faham betagi ni, betagi ni, betago tu, betago ni. Nah. Surah payah nak masuk tempat lain mudah masuk. Jadi bengong kan gitu. Hamba nak jawab pun jadi tak reti nak jawab lagu mana. Nak jawab pun salah, tak jawab pun salah. Kabar-kabar kena 1000 kat hamba. Tak tahu alik-alik berjatuh. Oh, no. Silap-silap jawab kat tak ada apa kalau 1000 tak apa kena 10000 kah. Jual kereta lah jawab fairnya. Nah. Jadi tak tahu. Nabi sebut dah. Akhir zaman orang jauh jadi bengong kan gitu. Pakai tak reti nak jawab tak tahu alik-alik berjatuh. Bukan dia tak tahu jawapan tapi jadi pening nak jawab lagu mana lagu tu. Maka katanya Salman Al-Farisi, maka hamba berimeh dengan Nabi. Dah betul dah hamba baca mengaji. Cuma hok ni selama kini ayah hamba duk susu. Oh, enak juga ayah hamba. Hok ni hok penting sekalinya. Zaman hamba hok berlaku hok dulu-dulu, cerita dulu-dulu tak sedok kiralah. Maka apabila dia berimeh dan dia nampak khatamun nubuwah. Pertama dia nampak khatamun nubuwah, tanda. Oh, betul semua. Dalam kitab kata benda ni sekian-sekian betul barang duduk belakang gapo dia. Kedua, dia tak makan sedekah. Ketiga, dia makan hadiah. Oh, pakai berimeh. Masalah dia sekarang, katanya Salman Al-Farisi, hamba ni hamba orang. Nyo beli di Yahudi tu. Maka apabila lagu tu Salman Rasulullah tanya, "Pah mu lagu mana? Keadaan mu status mu lagu mana?" Hamba masa hamba mari daripada Parsi. Yo nak ceritalah. Hamba berjalan daripada Parsi, ayat cerita daripada ayah dia mari tiba-tiba siapa tengah jalan mari perompak tengah jalan. Set-set ni lepak sungguh. Pegang hamba tu gak bubuh dalam goninya jual hamba. Allah jadi hamba. Pas apa dia beli mula ni? Ada seorang Yahudi beli hamba. Ah, katanya Rasulullah. Tak apa. Hamba beli. Hamba beli Salman Al-Farisi ni. Muka Salman Al-Farisi ni dia orang luar. Rasulullah tengok perangai. Orang mari dagang tempat kita. Orang-orang luar mari tempat kita tengok Rasulullah layak. Dia tak tahu alik-alik jatuh saing pun tak ada, waris pun tak ada. Kalau Rasulullah tak cara selok dia. Dahlah dia mari jauh dengan perasaan nak tengok Rasulullah. Tiba-tiba kita mari waktu lelah tak cara orang-orang dagang. Sebab tu Nabi kena perhati sangat tetamu-tetamu mari tempat kita. Orang-orang luar layak supaya tunjuk akhlak kita. Ha ni pakat-pakat tak cara. Maka pasti rata-rata buat dia mepeh dia. Jadi Rasulullah tengok orang ni Allah tak ada saudara mara. Kecik pun telur lagi pasal arak ni lagu mana. Maka Rasulullah kata tak apa mau beli. Tak boleh mu hidup lagu ni nyawak nyanyo kat orang. Mu dah lah duduk negara orang. Orang wak beli pula takut nyawak nyanyo kat orang. Pas mu masuk Islam pula takut nyawak khianat lagi Yahudi. Maka Rasulullah beli dengan beberapa harga. Berapa tak ingat dah hamba.
Rasulullah belilah Salman Al-Farisi. Di samping Yahudi tu dahlah jual mahal. Jual mahal Salman Al-Farisi. Misalnya dia beli 100 ribu, dia boleh jual 200 ribu dah. So, kedua gini syarat dia. Mu kena tanam 100 butir pohon pokok. Tanam siapa buah? Allah. Hak tu barulah ambo lepas. Baru dia mau lepas daripada ambo. Allah. Bayar lagi. Suruh nanam lagi kalau kita suruh projek lah. Projek nanam. Pohon utama siapa buah? Katanya Rasulullah, tak apa. Kita bayar. Lepas tu nak menanam ni, selok ambo ya Rasulullah. Tak apa, ambo rata sendiri. Maka Rasulullah pakak. Saya ajak-ajak, mari Rasulullah jauh tanam pula. Oh, semangat nak bebas dia ni. Nah, patut kalau kita demo lah cara kok bahagia-bahagia hok penak ni, ambo munggo orang besar patut kena duk bawah ekong. Nah, dok Rasulullah sendiri gitu ke. Maka Rasulullah pun gali-gali-gali tanah-tanah. Maka apabila tanah tu cukup setahun buah belako. Setahun. Patut paham tahun, tapi kerana Rasulullah ada riwayat kata buah selalu. Tanah-tanah-tanah tak lama. Tak bukan waktu standard buah tamar tu masuk, masuk dah. Ah nak bebas ni Salmi Al-Farisi. Tiba-tiba cek ada sepohong tak buah. Ah sudah. Ah katanya Rasulullah, "Eh, siapa dia nane pok kita ramai-ramai sat ni? Siapa dia tanam pohon ni?" kata. "Hok hangpa tanam ni semua buah belaka." Rasulullah kata, "Maka Saidina Umar kat tangan ya Rasulullah, hangpa tanam patukmu." Rasulullah Sayyidina Umar ya tabi'at panah. Hatu kita nak percaya tak percaya dari hadis ada sebut. Tanamnya ikut orang juga rupanya. Apa kaitan Rasulullah? Kalau kita manusia tanam patut buah, tak apa Sayyidina Umar tanam tak buah. Tabi'at panah, ada orang tanam panah. Dia setuh pohon lada kita mampu. Bukan dia tanam, dia setuh ya pohon lada tak tahu dia punya power ranger dia lagu mana. Setuh tanam kecut deh. Ah tabi'at manusia tu. Ada orang kata, cahaya benda ni kurafat. Ni. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, hamba tanya so. Patut tak buah Rasulullah kata, bapa muak kerja. Allah, patut boleh dah. Maka Rasulullah cabut selalu. Cabut. Cabut Rasulullah ambil, letak selalu. Tumbuh sekali dengan orang ramai. Oh, kak, mukjizat Rasulullah lah. Nak katanya, tabiat juga, tanamnya juga ni berkait dengan orang juga. Nah. Ha, ni dok kata kurafak apa cikgu. Nane pohon gini lah gapo dia deh. Orang tua dulu. Kita nane tak jadi seputu kayu. Orang tua dulu bisa. Tanah sikit nak. Ha ni buah. Buah kadang-kadang. Buahnya dia comel. Tandai dia lagu ni duduk atas daun. Tak jola jatuh gini. Oh comel orang dulu. Kita nane tak baca bismillah. Tak baca gapo. Mula tumbuh nyakit lah gapo dia. Macam-macam nyobah di kulak nak bahaya di. Orang dulu menanam comel-comel, subuh-subuh, tak pakai racung, tak pakai apa. Ha ni, Rasulullah nak royak. Cerita Salman Al-Farisi. Maka bebaslah Salman Al-Farisi, jadi orang biasa. Maka watak Salman Al-Farisi ni antara yang masyhurnya adalah ketika cerita perang Khandaq.